ilmu nurullah layah di ilaman asi. Kita belajar dan terus belajar. Tetapi sekian lama kita belajar, tahjud uronyo golem dedeng bagdaya. Putra teman tabut uro-uro malah. Igure getah ke sembayang tahjud gepegahnya jilamnya budia dari ibe ila jilamnya budia dari majilamnya ini balik golem nangan ni. Yang bela tak pegah budia dari uro kiamat dia. Nyen buat bab tahjud mempura jumu'ah ke dia surah-surah. Pah ke dia patah dengar. Imurid yulang lem teruk leleher ke. Ngak gaj mumpuk. Surah semayang tahjud. Ati malam kaibang sepoh golong beda. Yang tak buat berkelampu si. Nyona pernah tak tanya yang nalang daya. Pakan ya Allah putra alam salah lung ya Allah. Hanya tak tanya yang menan supaya Allah Ta'ala ngan keberi kesadaran. Walaupun ketanya tak tepat pasalah. Lih tak buat haik tak buat. Bertina masalah bagdanya. Bila masalah galamglah tanya masalah dengan Allah. Putra masalah tanya. Layah di ilaman asi. Ilmu itu tetap tidak berfaedah. Walaupun sah ketanya rumpuk dengan tarikat ilmu. Tapi tidak berfaedah. Kalau seandainya kita masih berbuat maksiat kepada Allah. Yang tak maksiat kepada Allah, yang paling parah, yang haiti makui leureng adalah maksiat batin. Kita saling curigai antar sesama. Kita tidak sejalan dengan rekan-rekan yang ada dalam lembaga. Kita saling tuding, saling tuduh, saling tidak percaya, tidak saling memberikan kasih sayang. Getanyo hantar tim tulung menulung pada haitanyo saboh ma saboh ya tina. Nangan getanyo yaudip dalam kesusahan, bahkan li getanyo tabuli dia. Tak pegat jihnya sebagai lelucon bagi kedai. Nah, orang yang merimulain dalam kehidupan kedai, jihnya tak sisihkan. Adakah itu bukan dosa? Dosa. Tanya tak apa. Mengekalkan diri dalam wudhu. Nyombe ila tayak pegah tak semayang tahjud. Teruk tipluh rakaat, 12 rakaat. Tanya ya ia semayang. Hanya tak apa tuang. Padahal ia penuh dalam kulak. Tak apa lah kedai. Disunatkan bagi orang yang beriman dan Islam yang mau mati dalam husnul khatimah. Di antara syarat mati dalam husnul khatimah, kekalkan diri kalian dalam wudu. Yang mau tatung itu mayang gelom panjang ke dekai. Nyati tengut-tengut ju. Nai hana merempok turun ke bale. Ego kai mutalawut itu yang gelom Allahu a'lam. Apa mana aku buka? Atai katai berat ada hana jik ke bifala. Yang le urang mamnya tengok pergi tengok-tengok nyan ke bifala ali Allah. Sama ge urang yang dikah tu. Yang penting e be. E ubale bismillah e tengku bismillah e dayo. Bismikallahumma ahya wa amut. E ju. Tujuh boh lumpo Allah malam. Nyen ia babah yang ru dengan ibuat nyen ubah. Ia babah orang ibadat. Lagi ia babah orang puat haji ku ubah kurap. Tijuh ia babah. Nak me'ek walet, ia babah walet dia tak ublau. Man ia babah kah huru-hurung tak ublau nak tahu. Murah-murah tapi. Silutin wabdah ribeh hijau. Pekat. Ya ikut. Nyolek tanya nyolek dari awal mula maka cipike le ciki ahmad tetana ebet kan lengkap syarat itu tak ebet nyai tanya tak ebet nyai tak perang kan lengkap syarat yang perang kabutoi posisi kena kita sedang berjihad fisabilillah yang lagi nyan tujuan dasar kena maka hai adik-adik mutua para mandum punan bukan para santri, para gure-gure, tolong. Memangnya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang hana bantah hadis sahe. Uriang yang kena ujroh oleh Allah, bermakna jroh calon-calon manusia yang akan diabadikan hidupnya nanti di akhirat di dalam syurga. Bakal terpegang di akhirat dalam syurga. Mayuridillahu bihi khairan manyan ronyo pandu. Ini malam dunia. Tapi urangnya kagak rencana oleh Allah kena jir kata surga.
Kibar cara udang yang tembong dalam surga, surganya adalah tempat perkumpulannya orang-orang baik. Maka orang yang baik itu ada juga di dunia. Bagaimana ciri-ciri orang yang baik? Yufaqihu fiddin. Mayuridillahu bihi khairan yufaqih fiddin. Orang itu akan Allah Ta'ala mudahkan urusan untuk memahami ilmu agama. Ngan tayakbir, insyaAllah tanyo akan jatuh renggut. Nyoi tanyo kata daftar menjadi orang-orang baik. Allah Ta'ala juga menerima kita ini calon manusia-manusia mulia di dunia dan akan mulia pada hari akhirat. Tapi baik salah ilai, baik bagah tak tayak jauh ketimpulan. Maya mati tu inulang daya, tengah tabut mati, insyaAllah. Pura insyaAllah, wa'iza mata-mata syahidah, kata Rasulullah. Mati daya, mati dalam peperangan. Mati tengah tak tembut, mati dalam tengah perang. Syahid keberilah Allah. Gepampun dosa getanya, gepampun dosa madaniya. Kenapa? Karena nilai jihad itu besar. Man, bid katanya, nyan bid ngankan, tengah pihak kita pastikan. Nasabat getemanya, ya Rasulullah. Katan tiagut teman getanya dengan tiagut. Nyan sawat teman yang sahabat. Man sahabat nagi abut. Nih nagi abut. Hana ketepul dalam Quran. Bahkan dalam Al-Quran ada satu kelompok yang Allah Ta'ala bicarakan khusus tentang pergerakan para sahabat yang gebuhnan dengan ahlu sufa. Yang nebega dalam Al-Quran di Allah Ta'ala. Manusia yang ada di luar kelompok mereka menyangka orang ini adalah orang yang kaya. Tapi tidak. Sebenarnya mereka bukan tidak makan. Karena tidak ada makanan, mereka berpuasa. Tetapi urang yang dengar jaga bakrah Rasulullah. Nah ke keyakinan kita nyawa taduk dengan keyakinan para sahabatnya. Nyawa kita nyawa umat-umat Nabi Muhammad. Sudah benar kita mengikuti jejak Rasulullah. Bila kita pegah kita nyawa urang yang hanya ikut menduk. Tapi urang yang tetap utip bak masa Rasulullah. Gepak sadro sampai ikut. Meribaya draw sahabat haya dong dua lagi yang kata buat yang na pangkat sidikin si draw sahai Abu Bakar Siddiq tak sabo. Rasulullah bersifat dengan sifat Siddiq tabligh amanah fatana. Ini sifat semua para nabi ada dan sahabat semuanya memiliki sifat-sifat itu. Nyo urian yang meiman ke Allah, meiman ke Nabi. Siddiq tabligh amanah fatana. Benarkah sudah ada? Kalau belum ada, maka kita bukan khalifah. Tetapi kita bukan, bahkan kita bukan pejuang. Yang jelas kita adalah pecundang. Anam pada menengah, jauhnya akhirnya anam pada. Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq yang nan Siddiq. Bahkan Abu Bakar gegelar dengan Siddiq. Karena Abu Bakar secara terang-terangan di hadapan khayalah ramai watetren ayat Al-Quran wa amfiku ala marazaknakum, bukan hanya harta yang beliau hibahkan kepada agama, nyawa dan keluarganya beliau serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Hebat. Innallaha wa malaikatahu yusallun